Alhamdulillah, pertama kali samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala izin we kepada kita malam ini hidayah taufik dapat boleh kita mari pula berjumpa pada malam Selasa malam ini. Bekerja pukul 9, sama-samalah kita mari ikuti dalam ucapan nasihat sikit banyak pada malam ini. Oleh demikian itu, yang siapa dia saja, ibu bapa dikasih semua, yang ambil bahagian sama pada malam ini, maka sama-samalah kita ucap Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang bagi masa kepada kita dapat boleh mari mendengar sikit banyak nasihat-nasihat agama pada malam ini. Dan juga sekali amat terima kasihlah kepada penonton semua, baiklah duduk di mana saja, ibu-ibu bapa-bapa, abang-abang, pakcik, maklong, kawin dan potih-motih dia, yang ambil bagi sama pada malam ini, amat ucap Waalaikumsalam atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam kepada penonton semua. Baiklah, malam ini kita mari kecek pula sakut teringat. Dan lepas daripada mati, yang roh yang tubik pada badan kita ni, setara mana pula kita boleh dengar. Dan 2-3 minggu lepas ni, kita mari ngaji dah cara bak semaya, cara bak jemaah, cara bak tinggal semaya, dan cara kelebihan semaya sunat. Malam ini pula kita mari sama-sama ikuti. Lepas daripada badan, lepas pada roh yang tubik pada badan kita ni, lagu mana pula? Semua ni dah perkara yang lepas daripada kita mati ni yang apa nama jumpa dengan alam barzah. Sama tara nak bakit hidup semula daripada masa. Kami lepas pada mati tu kita mari tengok dalam kitab hadis ni royak dan setara manalah roh-roh kita tu lepas daripada mati. Baik. Faslun pada menyatakan seru daripada langit. Ada seru dah manggil daripada langit. Jadi lepas ni yang nak menyatakan gitulah lepas daripada mati tu bunyi manggil daripada langit. Dan tersebut di dalam khabar. Adalah hadis lah kata setengahnya hadis sahih lah ni. Ia kata apabila berdiri roh akan badai. Maksud diri roh sini kok orang panggil lepas tu baik daripada badai kok berdirilah roh sana itu. Dah mendirikan roh daripada badai dan diseru orang daripada langit. Diseru orang di situ makna memanggil oleh para malaikat. Malaikat yang panggil roh apabila tubik pada badai saat itu, malaikat manggil roh saat ini. Manggil dengan seru dengan 3 kali. Tiga kali dia panggil itu seru yang amat kuat. Yang amat derah lah penutup dalam seru dia saat itu. Dah, payah panggil gapo mula-mula. Dia katanya, hei anak Adam. Kena pada kita manusia ni lah, kita tak panggil nama dok. Dia kata, hei anak Adam, adakah engkau tinggalkan dunia atau dunia meninggal akan dikau? Itu mula-mula dia tanya. Lepas daripada mati itu, jadi nak royak kata, ada yang manggil mana orang, maksud situ dia panggil malaikat. Yang manggil orang yang mati kalau nama Allah, kan, nama Minuh dia panggil lah. Atau dia panggil nama Adam. Hei anak Adam, adakah engkau tinggalkan dunia atau dunia meninggal, ia dunia itu akan dikau? Mula-mula. Dan lepas pada cabut nyawa daripada badan, manggil daripada langit, ia tanya, ia panggil, ia tamu kepada kita seorang manusia ni. Dan kita tinggal dunia ke, dunia tinggal kita. Ia tak ada jawab dok. Kita jawab kata, dan kita lah tinggal dunia. Sebab dunia ni tak punah lagi. Dunia ni tak binasa lagi, tapi akan binasa. Dan tak punah lagi. Jadi kita jawab kata, kita lah tinggal dunianya. Kalau kita mati dah. Tu seru daripada langit hok mula-mula. Tengok yang kedua pula. Mari yang kedua pula ia manggil pula. Ya tarina pula. Adakah engkau ni hei anak Adam? Adakah engkau hipunkan dunia atau dunia menghipun akan dikau? Ni orang panggil pertanyaan mana panggil le seru yang kedua. Kepada orang mati yang panah-panah ia panggil dah, orang panggil seru dengan roh dia lah, panggil roh tu. Dah, ia kata, hei anak adik, adakah engkau hipunkan dunia? Atau dunia ni menghipun akan dikau. Jadi, nak royak katanya, sini pun kita ada jawab juga. Kita jawab kata, kita lah orang dok hipun dunia. Bagi orang yang lalai ke akhirat lah. Dengan sebab yang tak ada kita nak berbekal dengan akhirat tu, setengah daripada kita dok hipun dunia. Dah, hipun dengan mata ruik, hipun dengan kakamah, hipun dengan harta. Ada banyak ni, kita nak lagi. Ada banyak ni, nak tak cukup-cukup semua. Itu pendek kata kita lah ada hipun dunia. Dunia tak ada hipun kita. Dengan sebab dunia yang menggalikkan kita ni orang kita rugi. Sebab tu bila kita ni orang paling tak ada bekalan dengan akhirat. Dengan bawah hari-hari kita duduk teruk dunia.
Ada dah sepengah tak ada. Dia panggil tak ada sifat qona ah. Tak ada sifat boh. Maka bila pak kita mati, dia panggil juga, dia seru juga. Adakah mung tu hipun dunia ko atau dunia tu hipung? Kita jawab bagi orang halal dengan akhirat ke orang panggil duk hipun dunialah. Dunia tak ada duk hipun kita. Dua. Yang ketiga dia tanya pula we seru daripada langit, bunyi di langit lah. Ada kata hadis sahih lah. Nah, dia panggil lama tiga ni pula, seru daripada roh tu, dia aturin lama tiga. Dia kata, hei manusia atau anak Adam, atau nama kita manusia sore-sore. Dia aturin, adakah engkau bunuhkan dunia, atau dunia tu membunuh akal di kau? Ni tilik dengan keadaan kita lah. Dia tanya lama tiga ni, membunuh dunia kau, dunia bunuhmu? Ni dia kecek lepas pada mati ni, ibu rapat dikasih semua. Dah, kalau dia nak ayat kata, sini pun tak ada jawab juga. Kita hari mukhalas apa? Khalasah mari nak ayat kata, kalau seorangnya hari-hari itu tak ada bekalan untuk kita nak makan lepas pada mati, dengan bahawa semata-mata kita duk turut harta atau kita duk galik dengan benda, galik dengan bergecek, galik dengan tempat-tempat yang menjadi kita tu lupa dengan akhirat, dinamakan kita tu dibunuh oleh dunia. Dunia membunuhkan kita. Kalau kita nyodai masa jemaah, pergi ngaji-ngaji, dah zikir-zikir dengan Allah Ta'ala, istighfar dengan Allah Ta'ala, selawat Nabi, dah bagaimana yang kita duduk sumuk-sumuk, kata tanda kita kasih ke Allah Ta'ala ni, kita jangan tinggal zikir kepada dia. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, bacalah we banyak-banyak. Ni tanda kata kita kasih ke Allah Ta'ala. Tambah lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar ni, seorang panggil tanda medalai serga, ibu bapa. Bagaimana kita ada dengar cerita Isra' Mi'raj Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim di atas langit yang ketujuh tu. Lepas wisalai lagi mari, Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, suruh tanam melas rego atik. Tanam melas rego tu tanah yang subur, tanah yang mudah naik. Lepas tu apa nama pesanlah kepada umat mengatik suruh menanam lebih banyak. Maka Nabi Ibrahim pun royak ke Nabi Muhammad, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Atau selagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni lapar hak tu yang kasih, lapar tu yang saya. Pas tambah lagi pula. Tambah lagi pula dengan makna nak ayat kata, lapar tu yang kasih sudah pas tanam medalai serga pula dah. Apalagi lapar ni pula tanda kita kasih ke Allah Taala. Pas itu kita rajin nak sumuk lagu mana pun tak ada apalah, nak kita ke mana dulu. Tengok Nabi kata, agar uhibbul kalami ila Allah arba'un. Sangat-sangat kasih perkataan sisi Allah Ta'ala ni ada 48. Tengok mulai 48 ni waktu yang kasih, waktu yang saya. Habis tu kata ulama, bila kita berlapar dengan 8 ni, tanda kasih tu. Ikutlah bukit alternatif pas mayaka. Kita hidup semua. Mana kata, apa nama ni? Lapar yang tu yang kasih. Huibul kalami ilallahi arba'u dapat karo. Yatamu subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah akbar. La yadurruhum bi aidihin nabadata. Kita nak letak mana dulu ke dia ibu bapa, tak ada jadi halangan dengan apa lah. Nak letak Allahu Akbar lama satu, La ilaha illallah lama dua, Alhamdulillah lama tiga, Subhanallah lama empat, tak ada jadi masalah lah. Ada puasa kita gaji sumuk ya. Itu sampai Nabi kata, La yadurruhum bi aidihin nabadata. Tak ada apa, tak ada mundurat mana kita nak dulu, nak mula dulu mana ke dia. Ini tanda kau kasih ke Allah Ta'ala. Apa tu? Nak menandakan kita nak jadi kita bunuh dengan dunia. Jangan dunia dia bunuh kita. Nombor dua, tanda yang kita kasih Nabi. Tanya kita kasih belakang Nabi. Ingat Nabi kasih Nabi. Nombor dua, kita kena banyak selawat. Ni dalam nak pesan amal sendiri dan pesan kepada penuntut sungguh. Jangan tinggallah Malaysia, jangan tinggallah selawat Nabi. Nabi ada ni, nak menikah, belanja dengan Siti Hawa pun, ya selawat juga. Kata setengah lagi, Nabi Musa nak belah laut. Wa idh faraqna bikumul bahra, bila Tuhan peretoh sebelah laut kerana tentera Firaun ni duk alik belakang, duk beriah kanan, piyah kiri, depan semata-mata laut sekarang. Lepas tu Tuhan peretoh ke Nabi Musa sebelah laut untuk lari melepas kepada raja yang zolim Firaun saat itu. Kama dia Nabi Musa nak belah laut pun selawat Nabi juga. Tengok tu besar ni selawat Nabi dah. Tuhan pun selawat juga. Oleh demikian pun untung yang ambil bahagian sama pada malam ni, sama taro nak tidur, marilah sama-sama kita dengan nasihat. Ambo nak pesan, tanda kasih Nabi kita banyak selawat dia. Itu baik. Lama tiga, tanda kasih selagi diri kita sih. Kita kena ucap banyak istighfar. Astaghfirullah, inna allaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi. Astaghfirullah al-azim min kulli zambin. Katalah,
Lepas Tuhan suruh dah tu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Tuhan suruh kita cepat, kita bangat, kita gaduh, carilah jalan ke apunnya Allah Ta'ala. Bila kita ada dosa, apa kita kena ngaku kita ada dosa. Nak lari tak lepas, orang tak ada dosa, rasul Nabi Nuh je lah. Ha, ni tanda, tiga ni dah. Ha, kemudian kalau kita boleh beramal dengan tiga ni, hak jalan sunnah, dah. Kemudian jemaah, pihak kerja-kerja, siapa ngaji, ngaji, zikir, jangan tinggal, selawat, jangan tinggal. InsyaAllah, namakan kita bunuh dunia. Dah, hak bosan takut kita galik lah kedai kopi, galik tempat kerja, galik tempat menani, galik dengan anak, galik dengan buah. Ini masa-masa yang kita nak bekal ke akhirat. Tak ada ada balas, tak ada ada falo, tak ada ada kebaikan. Ni nama ke dunia adalah membunuh kita. Ha, sambil dia tanya lama tiga ni penutup, dah, maknanya dah adakah membunuh dunia ke atau dunia bunuhmu? Hatta mengikut kata, kalau kita ambil masa yang kita duduk dalam dunia ni, kita boleh bekal nak makan lepas pada mati. Kau eh apa baik? Istighfar apa baik? Maya jemaah, hak fardu tu matalah dah. Sunat katik, poso-poso gapo. Ini menanda kata kita ni bunuh dunia. Ha, tapi kalau kita tak ada benci kepada dunia, hak meralik ke akhirat, tak ada zahid, ha, tu meralik sungguhlah. Ha, dia galik ni, Tuhan kata dah. Ya ayuhallazina amanu, dah, apa nama? La tulhiku, ala, ya ayuhallazina amanu, apa nama? Hei orang yang beriman. Dah, janganlah kamu galik la tulhiku dan amwal. Dah, jangan kamu galik akan harta dan jangan galik pula dengan anak pinak. Hak tu dah jadi galik tu. Hak galik tu nama kata kita ni dikena bunuh oleh dunia. Bukan bunuh kata kena tikai dengan pisau tu dak. Ha, bukan bunuh dengan benda tu dak. Bunuh masa yang kita duduk dalam dunia ni tak ada ada bekal dengan akhirat. Hak tu nama kena bunuh tu. Ha, sabit kamtok alamat tiga ni lepas pada mati yang bunyi pada langit, ha, kita buat hari dua jalan ni sana. Adakah membunuh dunia atau dunia bunuhmu? Ha, kalau kita boleh ambil masa kita duduk dalam dunia ni, bekal-bekal lagi banyak untuk nak makan lepas pada mati di pada masa di jemaah tasirah, siapa tu dalam syurga. Ini menama kata kita ni orang bunuh dunia. Tapi kalau kita masuk, dah, umur duduk ada, sehat umur tapi tak ada ada bekal lagi. Quran tak ada duduk baca. Zikir pun tak ada. Dah, semayah mu'ah pun tak. Ada ngaji-ngaji bodoh. Ha, ini nama kata dunia tu bunuh kita. Lepas pada mati tu bunyilah di langit yang manggil lama tiga, "Hei manusia, hei anak Adam, membunuh dunia kau atau dunia bunuhmu?" Tiga perkara dah. Ha, tu ingat molek penutup. Ya tamu dia panggil, "Mu tinggal dunia kau atau dunia tinggalmu?" Lama dua, "Mu hipun dunia kau, dunia hipunmu?" Lama tiga, "Mu bunuh dunia kau, dunia bunuhmu?" Ha, tu di antara penutup dah. Lepas pada mati bunyi lagu tu lah suai panggil di langit. Ha, tu wajib kita kena terima lah dah. Kena percaya lah. Di antara orang penerok, orang panggil. Ha, tu nak oyak lepas pada mati. Lepas pada roh tu, pada badan. Belum pada akhirat lagi, belum pada masa lagi tu. Belum pada bangkit kubur lagi, bunyi lagu tu dah. Habis itu, so. Dan apabila dihantarkan atas tempat mani tu. Ha, bila kita mati, roh tu pada badan. Ya wajib kita orang selain ni, kena buat pak kalau pun tu dah. Ha, mani, kapal, dah. Ha, semaya, patu, tani. Itu ha, agama Islam, agama asing tak ada lagu tu. Nah, mani-mani pun tak ada dah dia nyo, kape-kape dia tak ada dah. Nah, ha, kita ni kena buat pak karo tu. Nah, ya tamonyo mani, yang keduanya kape, nah ya tigonyo semaye, yang kapaknyo tani. Ha, kama dia bila pak saning mula-mula nok kepada mani. Betul katanya to mani siap mati siap dah kodo, wajib kena mani. Ha, sekurang-kurang mani tu rata pada semua supaya kita mani wajib tu lah. Pahak tambah tu tiga air darah, tiga air tamadar ke pebaru, itu afdah cara dia. Baik. Kama dia, ya royak sini. Dan apabila dihantarkan atas tempat mani tu. Ha, jadi mayat saat ni tubuh yang mati tu pergi tak tempat mani. Lepas tu bunyi mangi pula dah weh. Allah akbar dah. Ha, ni kita tak dengar kalau kita duduk mani baik tu imi tu kotik atau orang-orang tino duduk mani mayat kita tak dengar. Hak kita nak dengar, kita mai dengar hadis dia royak. Sepat orang ketika nak mandi tu, bunyi lagu mana malaikat panggil. Ha, inilah kitab ni disebut melalui hadis royak dalam tafsir Jawi ni. Ya, tadi ni. Dan apabila dihantarkan atas tempat mandi tu, diserukan dengan tiga kali pula dah weh. Ha, diseru pula tinggal tiga kali pula weh, malaikat duk memanggil. Ha, malaikat seru duk panggil. Ya, tadi lagu mana? Ya, seru dia panggil. Ya, kata, apa nama ni? Hei, kata seru yang amat kuat. Ruhlah Allah, tapi kita tak dengar. Ha, ruh yang mati tu dengar lah. Ha, ruh yang mati tu, jasad dia tak ada dengar dah. Tak ada apa dia mati dah. Tapi ruh dia dengar. Ruh dia tak bunuh pun utung. Tua jasad yang mati hancur, tapi ruh tak hancur.
Tahajud tu istisna dah. Orang panggil tahajud ruh tengah daripada masuk atas ruh ni, benda yang kekal, lagi pula benda yang tak binasa ruh ni. Dia tak punah dok. Hidup punah badai tu lah dah. Badai tu tak punah. Ya tu lagu mana? Hei anak Adam, dia panggil. Siapa dia? Pan malaikat lah panggilnya. Di manalah badai engkau yang kuat? Di manakah badai yang kuat? Apalah yang jadi doa engkau? Jadi nak ayat kata yang manggil juga weh. Ketika lo ni kita ni gagal, kita ni sehat. Okey, motong lagi kelik, motong apa buat padi kena-kena tu objahit. Ai kuat kena-kena jual pula dah gagal. Kadang-kadang pula kita tahu kalau nak jatuh pula dah lasak lagi main bola 45 minit tak ada tukar-tukar, tak ada lelah pun gagah. Motong nyuluh lagi piku kayu kita gagah. Tapi ketika mayak saat ni duduk tu ime nak mani, bunyi mangi para malaikat kepada ruh yang mati saat ni. Kita orang duduk mani, kita duduk tinggal hampir tak dengar. Yang mangi lagu mana? Ya katanya, di manalah badan engkau yang kuat yang gagah. Apalah jadi doa engkau begini? Tak lewat gapo. Ikut alik tu ime pusing, alik tu ime balik. Apa nama ni? Ikut dia buat lah. Tak nak kata nak gerak, nak tepih, nak gapo dak. Apa tu? Nak royak kata, dia mati tak boleh gerak apa. Tapi nak berhenti kata, oh, ketika lo ni gagah, ikut pergi mana-mana. Tapi situ tak lewat gapo dah. Weh, moga mati. Tapi duk panggil ruh kata, mana kau? Badan mu duk gagah, duk kuat. Jadi kau ni doa tak boleh gerak gapo. So, dan yang kata pula, dan di manalah lidah engkau yang pasih? Duk tak duduk kecek lacah, kecek panah, cara pelari, cara kita nak lari tubuh, nak pelepah, dah kecek gua tu, kecek gua ni reti, belakang-belakang. Siapa orang gelap pun berita macam tujuh, gelap tu khamak, panah kecek, panah berdalih. Mulut tak ada beradu reti kecek. Tapi sini, apalah yang mendiankan akal dikau? Duk dia, tak ada patah buk. Malah tangak tu lah. Habis tu kecek-kecek pun serata boleh pun kena berik katik weh. Dia kata tahu-tahu kecek ya. Kena tengok kecek munafak. Sabit Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia, betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala akhirat, fal yakul khairan kasira. Musibuk tu hewi banyak. Tengok Nabi risih. Kita tak jadi kok tu dok. Jadi kecek kok munggu lain. Kalau tak boleh nak kecek juga, sebut tu hewi jadi banyak. Awis yasmuk. Mudut dia. Tu tengok jalan uka atau siwi, kita tu kecek banyak hosesio, dan lagi kecek benda yang menjadi muksiat. Tengok tu. Apa ketika mati, jadi malaikat dipanggil juga roh. Geno mulidah yang pasah, mulidah yang kecek lacah, mu boleh pelari gitu, pala belakang mu kecek. Tapi geno ketika ni tak bersungut sepatah bu. Tu dah. Baik. Dan di manalah segala kekasih engkau? Kita hidup dalam dunia adalah tempat kita saya ada hak kasih, ada hak saya. Tapi ketika dok nak terima dok nak mani mayat tu, jadi malaikat manggil juga weh, seru juga weh. Dia katanya, "Hei anak Adam, di manalah segala kekasih engkau? Apalah yang melia akan dikau?" Hari ni tak semasuk dekat hari ni. Ada siapa dia pada hadok gile bayar test sekali, duk main bola sekali, mari jemaah sekali. Dan lagi pula duk mengangguk burung pun sekali, gi makan puluk pun sekali, kasihlah orang panggil. Tapi ketika tu imin nak mandi, duduk di atas dah riba kau baik atau duduk lek ada tempat mandi pun baik, ketika tu tak ada siapa dia nak gi jenguk tengok ketika mu mati. Sabik sain-sain pun kalau kita tinggal ke akhirat, sain tak ada tolong. Dah lepak daripada ni, ketika duduk mandi tu pun dia tak gi tengok dah. Tu nak royak dah. Dia panggil juga tu, "Sai mung duk baik selama kini geno ketika jadi liar tak saya masuk ni." Nak apa lagi dia mengah mati dah dah kan. Tu nak royak. Tu baik. So situ. Dia panggil dia. Dan apabila dihantarkan pada kafir pula. Sudah mandi tak ingat tiga dah dia panggil sat ni. Panggil yatamu, badanmu yang kuat yang gagah, geno ketika ni jadi doa. Panggil nomor wonyo, lidah yang lacah yang wahi kecek, tapi geno ketika ni mu tak kecek patah bu. Nomor tiga pula dia manggil, mu ni ramah sain kekasih mu ramah, tapi ketika mu mati tak ada siapa dia masuk jadi liar tak si belakang dengan mu. Tu noyak tu lah benda dunia dia kan. Dia tak ada bekal legok rugi sungguh, tak boleh tolong siapa dia dah. Tak ketika nak mati tak ada lagi dah. Lidah dah boleh kecek, tak boleh kecek, gapa mu mati dah. Sabit kau dah boleh kecek, kita kecek ke benda baik lah. Wih banyak kau baca ajar ucap istighfar wih banyak hal pas-pas dah tu tengok ni. Pas tengok masuk kau ni hatta di kapal pula wih.
Lepas daripada mandi, hatta kepada tempat nak-nak, kapal mayat tu pula. Bunyi manggil pula penutup, weh. Ya terkena. Dan apabila dihatakan pada kapal pula. Ha, nak kapal mayat lah. Orang jatuh tiga lapis, tiga lima lapis. Diseru orang dengan tiga kali. Panggil bunyi tiga pula dah. Ha, tiga kali gak pula, weh. Seru yang amat kuat, derah lah suaranya. Nah, ha, panggil yang derah, yang serak, yang kuat suara. Tapi kita duduk kering kelalu hapi-hapi orang mandi, kita tak dengar. Ha, tapi si hasil roh mati tu dengar lah. Ya terkena. Ya terhi anak Adam, engkau berjalan kepada pejalan yang jauh. Nah, jalan saat itu dengan ketiadaan bekal. Ha, dia kecek di segi orang tak ada amalan. Bunyi ketika duduk kapal saat ini. Nah, malaikat duduk pergi panggil roh mati tu. Dia kata dengan suara derah. Dia kata gana? Dia kata, engkau berjalan hei anak Adam kepada perjalanan musafir yang jauh. Tapi bekalanmu tak ada. Ha, ni tempat ni. Tempat kita kena mikir. Nah, kita pergi mana? Pergi Bakok. Bukan pergi Mekah bayar duit ratus-ratus ribu dah. Umrah ni puluh-puluh ribu tu pun bekalan kita tak ada lagi. Padahal tak seh gapo. Nah, jamin siap belakang dah duit-duit dah ratus-ratus ribu. Dekat makan negar apa tempat duduk je cedek belakang dah. Oh, kita duduk bekal lagi nak makan di sana. Ninggi ni lalai kubur. Daripada masa. Dah, jemuk teh sirak. Timai menimai. Timur surat kanan kiri. Pas kata nak bekal leh. Ha, sabit ni lah. Imam Ghazali kata, jadadi safinatamu. Kena kukuh perahu mu. Eh, kena kukuh, kena bau perahu mu. Sebab apa? Fa'innal bahra amikun kana lauk yang dalai. Kalau perahu tak baru, kalau perahu tak kukuh, oh nak jemerai lagu mana, lauk bukan sungai lauk. Kucah lagi, ribuk lagi, kicok-kucah lagi, ombak lagi, benatai-benatai lai lauk tu, dapur dengan gapur, ikan yu dan bagai. Kalau kita perahu tak kukuh, ha, sabit dia kata, so kita kukuhkan perahu, fa'innal bahra amikun kana lauk yang dalai. Ulu jemakiyah tu, apa nak, wa khuzi razah, dan mukna banyak bekal lai. Tak pandai, tak pandai. Kenapa? Oh, kerana muka laut ni dalam. Lagi pula kalau perahu tak kukuh, kita nak buat lagu mana? Ha, oleh demikian itu, suruh banyakkan amalan dan kebaikan kita nak makan lepas pada mati. Sebab apa? Hak ni kita pergi sapi lagu ni, fa'innal bahra amikun. Kerana sapi sematian lagu ni lepas pada mati ni, masuk dari kubur, sama taruh nak sapa selegur dengan kau tengah jalan tu. Kau tak ada bekal lah, kau pada. Ha, sampai dia kata, fa'innal safara ba'idun. Kerana sapi yang sangat jauh. Jauh setara mana nak? Oh, dia pergi pada dah pihak kelip. Girai, girai. Tengok tu nenek kita, ayah kita, mak kita, saya kita, hodok mati-mati, kelip apa orang? Tak ada kelip. Ha, ni kalau pada, ada bekal sikit-sikit. Sampai tu, saya kata, tazawadu, hendak berbekal lah kamu. Fa'inna khairazan di taqwa. Sebaik-baik bekal lah adalah taqwa dengan Allah. Berarti, buat benda dia suruh, tinggal benda lagi. Kata ada taqwa, nak buat tak boleh. Ha, ni sampai kata, sini kita nampak lah. Dah, bila pak kita malah segar dengan amalan di masalah ni. Dia mau boleh dengan tahajud. Dia mau boleh dengan baca Quran hari-hari. Dia mau boleh dengan zikir pagi, zikir petang. Dia mau boleh buat solat semaya sunat. Dah, rawatib. Dah, ha, dia mau pula boleh kodoh-kodoh benda-benda. Hak wajib, hak tinggal semaya main dulu. Ha, boleh dengan jemaah. Oh, kita ni raih pada demo juga. Mata ada dua, kelingok ada dua. Kaki ada dua. Perut sepada demo. Tapi nak buat tak boleh. Ha, dah, apa bila kita berjabatan, bunyi manggil lagu ni lah. Dah, ya katanya, hei anak adik, engkau perjalanan kepada jalanan yang jauh. Jauh tu dia panggil, jauh dengan makna bahawa tidak kembali dalam dunia ni dah. Girai, girai. Tu dia panggil mati. Tapi jauh sana tu, dah, dengan ketiada bekal. Bekal dia tak ada. Bekal dia bahasa nak makan akhirat lah. Haa, tu dia ingat. Bekal dia ni penting sangat. Dah, walau nak pergi motor pun ada dah. Nasi kabu, tupak panggil, tupak dekat, ais botol. Sebab apa? Padahal nak kelip pula, korang lah. Tapi bekal dia tu ada. Tapi pergi ke akhirat tak klik pak bilon kata tak bekal dah penutup fikir ambil lah. Ha ni sabit tak kena banyak tak pandai sikit-sikit kena banyak sungguh sebab kita pergi tak klik. Tapi orang tak ada amalan tengok ketika duduk kafe siapa malaikat panggil. Panggil kena royak kata memperjalanan jauh yang tak ada bekal dah. Allah nauzubillah min zalik dah kita jauh lah daripada demak dia tak ada bekal dah kita kena banyak lah. Ha tu dia antara je baik. Dan engkau keluar daripada rumah engkau maka tiada kembali selama-lama. Ha. Selama-lamanya. Ha, begitu sungguh. Pak turun rumah orang turun. Hatta di layih tak. Orang bel pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, ada tengah-tengah tempat khabar bila mayat turun kan tak bel pun tak ada gapo. Eh, larang nak cari bel tak ada. Ha bla-bla gigilah. Nak banyak mayat tu dekat-dekat masuk kubur. Tapi kalau orang bel dah tak ada apalah bel. Tak terkena jadi balah pelik lah. Tu tu deh. Ah tu nak royak kata tapi nak uriti kata bila yang kita nak tubik daripada luar rumah kita hak kita duk saya selama kening, kita dah wah habis juta-juta kita tinggal. Ha tinggal kita tubik di layah hatak tu, malaikat kata pula dah kepada roh yang mati. Ya kata gitu. Dan engkau tu keluar daripada rumah engkau ni, mutubik pada rumah mung pada hari ini, maka tiada kembali selama-lamanya. Mu tak klik pas bila dah. Allah penutup kalau kita boleh dengar suara sungguh dah. Padahlah pada belah-belah sungguh. Dah, ini nak royak kata di segi orang panggil, dah orang yang tak ada ada amal leh. Orang ada amal leh pun dia panggil cara hak molek. Ni cara kita nak mikir kata kita satu hari kita kena sapa sini penutup. Kena mati. Pas mati roh kita tu ya tak mati. Roh tu ya tak punah. Dah, maka roh tu dia panggil tempat duk bekecek malaikat duk manggil duk seksa gapo tu dah. Ha tu dia antara hak baik-baiklah dapat rahmat Tuhan tu. Baik kata lagi, dan engkau tinggalkan kuda. Ha kuda kalau kita maksud ni tinggal kereta lah. Ha kereta tu kereta ni kena 4-5 butir orang ada juga. Dah, ha kereta boing kereta dah, ha kereta roh tu kereta kosong dah. Ha kereta Fichiro ada belakolah kereta. Apa dia ada duit? Ha, banyak butir kereta molek-molek. Tapi semua tu bila dah kita duduk di atas mus, aduh kita duduk tengah kapek, dia manggil juga. Dia kata dan engkau tinggalkan kuda. Ha, maksud kuda sini tinggal ke naik ke lah. Ha, tinggal ke naik ke kita tu boleh demo lain dah lah. Ha, tu kita duduk saya selama kening, ada ke naik ke, ada mutu, ada kereta, kita guna kot jalan kot lain. Nak pergi ngaji, hatan ni pak babo es panjang, tak jadi wagi. Ha, nak pergi ngaji di situ, di sini. Pak mutu pula tak ajing dah. Ha, awak naik-naik ke tempat duduk belajar ke apa, ha, tu rugi lah. Ha, sebalik ada kedua air kita ambil kemudah, eh? Awak pergi dengar mengajar, di bertanding, di berjalan. Dah, awak pergi kemudah kebaikan, ha, ni alhamdulillah. Tapi dia katalah, nah, dia panggil bila duduk atas kapal, mu tinggalkan kenderaan, mu tinggalkan kuda mu ni selama-lama mu tak naik dah. Ha, mu kan mati dah, kita tahu dah dah. Ha, terbaik. Dan engkau apa nama? dan tidak engkau kenderaan selama-lamanya. Somo-somo lah. Tak naik somo-somo dah. Ha, tu bila tu, ha mu gas pak mu mati dah. Dan tidak engkau kenderaan seupama selama-lamanya, mu tak ada naik dah lah. Ha, wala kereta, wala motor, wala sikap pun moga mati dah. Ha, ni nak ayat benda yang kita sayang, benda yang kita galik dalam dunia ni. Galik dengan kereta, galik dengan kedera, galik dengan gotu, galik dengan goni. Tengok mana boleh waktu boleh tu pergi. Tak ada. Malaikat kereta kita, motor kita, awak kita pergi buat benda baik. Ha, kereta pergi buat pak orang mengajar. Ha, kereta pula jalan lagi untuk buat manfaat. Ha, tempat motor kita awak pergi apa nama ni. Ha, tempat orang duduk. Ha, pergi masjid kau, di balasah kau, tempat orang mengajar kau. Hak tu tak apa. Walau kita tak naik pun, kita ambil manfaat dia ke benda baik. Bila kita mati, ia akan boleh bersama dengan kita waktu. Ha, dah tu gapai anda kung doa, hok pada bahasa akhirat. Hasini ya royaklah. Kuda tak boleh naik selama-lama dan lagi pula kereta apa kita leh kereta tak boleh naik selama-lama. Bila tu ketika duk kapal banyak. Ha, ketika kapal banyak dah. Dan jadilah engkau kepada rumah yang sangat haru-haru. Rumah yang molek juta-juta milik 20 milik. Ha, rumah orang ada duit tu dah. Dengan pelita beratus-ratus ribu. Dah, ada dengan mozek lagi, hing on lagi. Allah, comel, dengan pagar, dengan gapo. Dah, tapi kita tak ada amal leh. Dah tak ada ada bekal leh. Dia kata, mu tinggalkan rumahmu yang molek. Tinggallah kata yang comel. Mu pindah pergi kepada rumah yang haru-haru. Orang panggil hau. Haru-haru sungguh lah. Duduk dalam kubur, tak ada bekal leh. Mulai masuk pak dalam kubur, penutup dah tak ada amal leh. Bombing tu happy selalu dah. Sebab gapo boleh tak bawa mihapik? Karena bawa mihapik tak terima kita. Sebab asal kita jadi pada tanah, kita nak klik tanah wafiha nu'idukum. Kita kena klik di tanah tu rumah asal kita. Ya? Tapi bawa mihapik tak terima sebab kita duduk tak belakang dia ni, kita duduk diraka dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita duduk dengan semua yang ada amal tersebut tu dek? Bawa mihapik kata, hei manusia yang duduk di atas belakang ku ni, duduk suka dia. Tapi ingatlah le perut ku ni, pelita tak ada, pelita tak ada. Pak kita nak ada pita buat gapo pun tu. Kita rajin semayang malam. Tu yang ajar kita lah tu. Kita tak rajin semayang malam dah bangun-bangun kecilnya. Tidur tak nyerah kelik pa pa pa. Pak royak demo Allah semalam aku makan kafe aku geno tak nyerah pa. Waduh-waduh kat subuh. Ha tengok royak pula demo. Ha kalau bangun dua amagam tak nyerah ha telah eh. Tengok tu. Hidup pagi kita. Hei manusia yang mulut tak belakangmu ingat tu weh dalam perut pun tak ada sign. Tak ada sign kita pun jelah tak banyak pergi kubur. Nah,
Maknanya hal tu wallahu tu patut amal le. Paklik farji isnani klik dua kali. Wa aluhu wa malu hal tu klik wa boleh klik. Wa ya beko wahidah hok duk sekali dengan mayat wa amaluhu amal le. Pakal amal le kebaikan alhamdulillah. Tapi kalau amal le kejahatan Allah. Lako sahabat-habis celakalah kita. Sebab apa? Bawa minta terima, mai toprap tak terima. Ha ni nak royak teh sampai atas kroek-kroek kena baca atik maya-maya male. Tu bekal le tu. Benda ni chatin hok bawa panggil sendiri. Ha ni tengok ni. Dah, ha tu baik. Rumah yang sangat haru-haru sungguh. Ha dah, rumah yang haru-haru orang panggil. Habis. Hok tu sah mana tu kau kape. Manggil tiga kali sah ni kau di kape dah. Ha tekah tu email nak kape. Patut kita ingatlah. Ha dah, patut kita ingat nak berasa takut tu baru kita banyak kena buat amal ibadat untuk nak makan di situ. Ha, maka memang lah kubur daripada masa. Di mana pula? Dan apabila ditanggung akan dia akan mayat atas jenazah. Ha, pakai usung lah. Saat ni tu beri rumah. Dah. Usung tak di atas bahu. Orang pernah haik kaki dua belah. Ha, tayar dua belah. Apa orang? Ha, ni orang. Ha, dah. Depan tiga. Ha, belakang tiga. Tengah tiga. Belakang tiga. Jadi dua belah apa? Ha, ada katanya pak ngikut ada eh lah kita tadi mengusung tu dek. Ha, kalau lapik orang tanya ha, ha lapik orang apa-apa-apa nak jalan tak boleh kalau pak orang ha tanya apa nama ni kaki lapik habis kata kita manusia hok malas sejik pun dek akhir sekali dia mau pakai usung naik juga tapi naik kan dia usung lah lah usung pun dia berapa high top depan pun lalu lewat dek ha lama kini tak aje naik sejik ha tapi dah dia mau akik dia mau top depan pak top depan ke hendak kita berlaku aduh. Pakak hidup, pakak hendak berlaku, pakak kek tangi. Ha, Allahu Akbar, ha, kena baik-baik. Ha, gue siapa tahu tu pun untung, tak aja gitu sejik. Siapa gi dia mau usung gue gi. Gi tak depan, gue mati lah. Tak semaya, tak maya lah, tak baik oleh hidup ni. Kita lah, gue mana, tak tahu lah, nunu. Ha, kalau amal lah, alhamdulillah lah, kata ada amal lah, gak Allah. Habis-habis kita lah. Hanya hidup kecek sepak, orang lepas pada mati. Kecek sepak, mati pak, bunyi manggil lalu dah saat ni. Tiga. Tekah duk mandi, tiga. Kau duduk di kafe mayat tu email duduk kafe mayat tiga ni kau duduk tanggung sung pula gapo yang manggil pula apa dia malaikat lah ha dek ha lalu dia panggil lagu mana kau duduk duduk usul di atas belakang dia. Lalu tu dia dia panggil dia kata lagu mana dek dia kata tiga kali pula hey dah seru ya amat kuat hey anak Adam dia kata lagu mana sebaik-baiklah bagi engkau. Ha, lagi seru lagu ni ni weh. Sebaik-baiklah bagi engkau, mana sangat bahagia lah. Sebaik-baik, mana sebaik-baik, mana sebahagia-bahagia mula. Orang bertuah ni. Jika adalah engkau itu taubat. Ha, ya bunyi kot tu weh, duduk tak ngusung weh. Dah, bunyi yang mula-mula. Hei manusia, engkau lah sebaik-baik. Engkau lah semolek-molek, sebahagia-bahagia, sebetuah-betuah. Dah, bagi engkau tu, yang adalah engkau yang hidup dalam dunia belum mati ni, engkau taubat kepada Allah. Ha, dah, taubat dengan Allah Ta'ala. Ha, ni orang bertuah, orang butuh. Sebab itulah, kita senantiasa tiap-tiap hari, kita taubat dengan Allah. Tengok Nabi pengulu kita yang lama satu dalam makhluk pun untung. Dosa hak tak berlaku, dosa hak lepas, tak ada berlaku di atas Nabi. Tu yang sekat berlaku. Hak belum dah hak kamar dia. Tapi dia duk mengaku lagi, 100 kali sehari duk taubat dengan Allah. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ayat Nabi pagi masuk belakolah tu. Orang berimeh tak berimeh pun. Nah, dia katanya tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Ayat Nabi pagi. Ha, dah Nabi panggil kita manusia ni, so taubatlah kepada Allah Taala. Ha, sebab dia kata aku ni taubat dengan Allah Taala 100 kali sehari atas satu riwayat. Satu riwayat 70 kali. Kita ni astagfirullah alazim 3 kali lepas mayat ni tak ada. Loh, kalau kita kira mari teruk dah. Ha tu nak royak. Tak sedek cek demo lah. Kita cek tak kita. Lepas maya tu belah-belah jalan pun ada sallallahu alaihi gitu ya. Dia kena kata dia molek sikit pun untung. Ya lapar minta ampun. Pertama tu dia suruh. Nabi pun suruh. Tu dia kata lagu mana? Ya ayyuhanna ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al ayah. Ha tu dia panggil orang beriman dengan dia, suruh kembali taubat kepada Allah. Ya taubat ya ada dua pula, ada taubat pada lorat, ada taubat pada sarok. Taubat pada lorat mana diri beradu. Ah, diri kembali orang panggil. Ha tu taubat pada lorat. Taubat pada sarok terhenti di atas tiga rukun. Ha sesal benda hak lepas dok, dan sekarang lo ni kita tinggal,
kita pada masa akan datang kita tak sebuah dah. Turukun taubat ada tiga. Orang panggil adil, hak lepas dah kita sesah. Pacuban sekarang learning kita tinggal benda hak deraka. Anakut masa akan datang tak gambar lepas otak aku tak sebuah dah. Hatu tak sakut dengan anak deh. Dia sakut dengan anak deh. Misalnya kita pergi curi bagai demo. Hagi hatta klik bagai demo. Kalau mutu pergi hatta klik mutu. Ha mutu tak ada weh. Habis mampus nama dah. Jual lagi mari dah. Ha kita pukul gua berapa berapa mutu. Hagi bayar. Ha tak ada duit. Ha tak ada duit. Tak lepas nak minta maaf. Ha minta maaf tak gamuk. Ha tak gamuk nanti bayar dia akan raksa lah. Ha sambil kata sakut dengan anak deh ni payah dah lah. Ha walau bagaimana payah pun kita kena buat selesai tah dunia. Dan selesai akan raksa berat lah. Ha, tak ada bayar pahala, kita ambil dosa, kita pikul pula. Tu penutup eh. Ha, tu baik. Sambil sini nak ayat kata, Allah Ta'ala seru pusuruh kita taubat. Nabi pusuruh kita taubat. Dah, kama dia, bila duk tah ngusuh mayat, orang wahid taubat. Ha, yang kita duk minta lepas mi esmaya, ke? Allahumma ja'alni minat tawabin. Tuhan menjadilah aku, aku minta padamu ni. Wijadi aku ni, orang banyak taubat. Orang berhid taubat. Masuklah golongan orang yang berhitobah. Ha tu kita minta kepada Allah Taala. Kena minta-minta ati. Ni ramai lagi orang tak ingat ada apa hamba semaya pun. Tanya rukun tobat, syarat tobat, tak tahu ke mana dosa hari-hari. Apa tu? Karena kita jauh dalam media belajar. Kita jauh dalam media ilmu. Habak kita tak tahu rukun syarat lagu mana. Nah, asabik kita ambil oyak dah sani pakok-pakok. Rukun tobat hak tak sakut dengan anak ada tiga perkara. Dah, adid, kesah lepas dah. Pacuban sekarang lah ni kita tinggal. Anakut masuk akan datang sambil dengar benar aku dilakukan kalau judi ke apa aku sesah. Aku tinggal, aku tak kembali kos aku tak ada nak buat dah. Ha tu tak hak tak takut kena adik. Hak sakut kena adik kena hatta klik barang dia. Tak ada barang pukul pukul gua bayar. Tak ada nak bayar sesak juga pergi minta maaf. Kalau kita tak apa situ kita kena bayar di akhirat esok. Bayar apa lo? Pala tak ada hewek dosa dia pikul dah. Allah dah Allah Taala ni adik-adik. Sabit itulah belum selesai ke akhirat kita selesai tah dunia selalu dah. Nah, kita tahu kita buat demo setara mana setara mana. Ha ni, pak bila duk tah ngusung bunyi manggi. Dah, ha bunyi manggi, ha malaikat panggil kata sebaik-baiklah engkau. Malaikat kata, bagi sebaik-baik engkau. Nah, mana sebaik-baik sangat bahagia bagi engkau jika ada engkau taubat. Belum pada mati kita ada taubat. Cuci dosa kita dah. Ha tu nak ayat ni orang tua. Ha malaikat panggil. Lagi pula yang tersebaik baik bagi engkau itu jika ada amal engkau itu kebajikan. Ha ni orang panggil nak amal pula. Ya dua perkara ya pun untung dah. Kita kacau pun waktu juga. Duk tah dunia learning ingat amal. Nah di pesan-pesan oleh tu lagu itulah kita kena banyak bekal amal kebajikan. Nomor 2-nya kita banyak taubat. Banyak istighfar. Tak ada apa lah. Ya dua ni kita berjaya mata pun ya dua ni juga. Berjamaah tepat, kita kata roh cabut pada badai. Orang tanya kita di kubur. Kama dia roh kita tu, duduk sesah lah. Nah, kita tu duduk sesah dua perkara. Sesah tak ada banyak amal ibadat, dan sesah lama dua, tak ada buat amal lain kebajikan. Untuk nak makan lepas pada mati. Dua ni ya. Duduk tak dunia pun, kita kena pisah dua perkara ni lah. Haa, apa amal ibadat tu, pecah terbaik dua pula. Ada amal ibadat, wajib, fardu, tekai atas kita. Siapa berjanji seksa kalau kita tak buat? Kalau kita buat boleh pahala. Ada selagi amal kebajikan, hak sunat. Ha, tekel juga tak kita tapi tekel tak butuh. Kalau mau buat boleh pahala. Kalau mau tinggal tak ada gapo. Ha tu kita kena pisah banyak di waktu. Pahwi banyak baru banyak ucap istighfar dan kita tabak. Siapa pak duk tang ngusung bunyi malaikat yang panggil orang sani. Sebaik-baiklah bagi engkau jika ada engkau itu tabak. Dan sebaik-baik bagi engkau itu jika ada amal kebajikan engkau. Allahu akbar. Tu ingat molek tu. Tekok duk di ngusung. Pak kita gambarlah bila orang ngusung banyak lo bunyi lagu tu. Kau hadis suku tu suku gi, kau kata mayat duk daun tah ngusung tu, kau tu hadis suku pula. Haa, dia, ni bunyi lagu tu, baik. Apa lagi? Kau dia ngusung lagi. Sebaik-baik bagi engkau, jika ada menyerta engkau itu, Ridwanullahu Ta'ala. So, lagi bunyi. Dah, tekoh duduk di atas ngusung saat ni. Haa, dah. Ya tamu, ya suruh panggil ya amat kuat, sebaik-baik kalau mu ada tobat. Lama luarnya, sebaik-baik kalau mu ada amal kebajikan. Nombor 3, sebaik-baiklah kamu kerana munduk di dalam redha Allah Ta'ala. Allah Akbar dah. Hatu pisah beruntung. Kalau munduk betul. Pak limah redha ni tak ada. Dah. Duduklah serga kita duduk nak lagi. Hatu, apa lagi tah dunia? Okay. Ha, sahabat yang amal duduk royak semua. Bila pak masuk dalam serga esok-esok. Dengan Tuhan pujuk nafsu kita ikut kita nak kelitah nak gapo. Ikut kita nak gapo.
ada berlaku dengan rumah yang besar, dengan makanan, dengan minuman, dengan buah kayu, dengan orang betina. Tapi walau begitu sekalipun, kata dalam hadis kursi, Tuhan duk tawa lagi, maza aturiduna, fak kita duk nak apa nama lagi. Cukup lekat dah Tuhan kepada kita. Tapi dalam keadaan gitu, kata dalam hadis kursi, fak kita jawab bila Tuhan tawa mu nak apa nama, Tuhan jawab apa? Nah, kita jawab apa? Fayaquluna, kata orang dalam surga, ridaka keridaan engkau. Tengok tu. Ha, sambil kita duduk dalam dunia, kita pisah hidup dalam redha Allah Ta'ala. Lagu mana? Hidup dalam baik semua. Nampak nak telajak, nak buah-buah jadi maksiat, nak ngupak, nak ngacau, berit, apa dah? Ha, ni tak redha ni. Pisah lidah kita, berguna benda baik. Supaya juga tempat-tempat, ha, tempat duduk lagu ni tak redha ni, tempat maksiat ni. Kita ngelik di kita. Ha, dia dengar, telinga, ha, telinga dengar benda tak redha ni. Ha, kita jauh, jangan dia dengar. Hatu nak pisah jalan hidup dalam redha tu, ha? Ambil benda hak kita hidup lah ni, baik kata eh. Baik mata kita, baik telinga kita, baik kaki kita, baik tangan kita. Widuk di dalam keredha itu, ha? Tak ada apa? Ah, widuk lah redha itu, ha? Pas mulut pun jadut tinggal. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Baca semua tu. Ha, tiga kali ada penutup, tekah duduk di tangusul, yang tamu, yang surat tamu bertuah, kalau mutu orang baik, yang banyak tabat. Lama dua, yang kata mu bertuah, mu sebaik-baik, kalau mu amalan kebajikan banyak. Lama tiga, mu bertuah, mu beruntung sebaik-baik, kalau mu duduk di dalam keredha Allah Ta'ala. Ha, tu penutup ni, ha, tu nak ayah duduk tangusul, tiga pula yang panggil. Tapi bunyi lagi ni. Dan sejahat-jahat bagi engkau tu gapo pula weh, jika menyertai engkau itu marah Allah Ta'ala. Bunyi hak tu soal lagi. Kalau kita duduk dalam merka Allah Ta'ala, ya tak payah duduk dalam merka Allah Ta'ala, tak semaya tu yang marah. Kalau kita duduk dalam duduk buka aurat, nah, duduk dalam maksiat tu yang panggil duduk dalam merka Allah Ta'ala. Duduk dalam Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murih kecek kampung kita. Nah, hakama dia kalau kita pergi mati dengan kita tak ada taubat, padahal kita hari-hari duduk dalam merka Allah Ta'ala. Nah, hamako ketika duduk tangusung, bunyi manggil juga. Sejahat-jahat engkau, ialah engkau menyertai sekali dengan benda jahat. Ya, benda jahat. Sambil tu, dia masuk pak le kubur, hak bersama dengan kita tu, dia kata lagu mana? Waya beko wahidah. Hak duduk sekali dengan kita le kubur tu, so. Ha, so tu, tu, dia pecah tubik dua pula. Amalun syarun, dan wa amalun khairun. Ha, amal jahat dan amal baik bersama dengan kita tu. Tiba-tiba bila amal jahat tu banyak bersama kita, masuk lemung hak Yesus sini, sejahat-jahat. Sebab apa? Sekali denganmu tu Tuhan marah, lagi amal yang jahat duduk sekali denganmu. Ha, tu nak royak dah. Ha, sabit peluang bagi kita lagi tu, yang kita tu hero ke umur tak mati lagi, seawal afiah, kita ambillah masa tu hidup lebih banyak benda baik. Nah, sebaya masuk lagu longe tu heredo, lagi kita bekal lewi banyak. Tu namo kata kita orang tua, hak sebaik-baik, masa tekah malaikat duk manggil, duk di atas ngusung. Tu penutup dah. Ha, terbaik. Pas manggil pula lagi weh. Dan apabila dihatakan mayat itu kerana semaya pula dah. Ha, moga kita masa manusia, ya wak pak ke dah. Mani, kape, patus semaya. Ha, patu, usul mayat, kita lah nak semaya. Hadis sejik kalau di mana saja tak ada apalah. Nah, tapi golek kita lah ni mayat sejik. Nah, kamar dia lalu tu, bila hatta lagi pada tempat nak semayat, manggil pula dah. Bunyi lagu mana? Diserukan akan dia dengan tiga kali pula. Panggil tiga kali pula dah. Ha, ni penutup dikasihi semua dah. Ni benda-benda gini mah ni patut kita dengar lah. Sama taruh kita nak tidur, tak kita boleh mikir kata-kata, takut kita dah tak ada benda baik, kita dengar dah. Jok di mandi, jok di kafe, dah, hajak dia apa nama usul, hajak siapa, dah, nak semaya. Pas nak semaya, panggil tiga pula dah. Mana kata tiganya, pas panggil yang kuat, ya dengar lah. Nah, kita manusia tak dengar lah, ilmu kami kubah tu boleh jadi dengar. Ya duk panggil tu. Ya tanya tu. Ya panggil yang amat kuat, hei anak Adam. Tiak-tiak amal yang akal amal akal dia ni. Dia akal amal dia tu. Engkau lehat akal dia lah. Jadi tiak amal dia yang kita duk buat ni, bunyi manggil juga. Mu tengok. Lah ni kita semaya. Mana nampak pahala? Kita duduk dengar mengajar ni. Pahala. Pas nampak tak? Tak nampak. Nah, hang tak pahala. Kita duduk baca Quran. Eh, tu pahala. Nampak ke tak? Tak ada nampak. Tapi ketika pejam mata, dah, malaikat panggil ketika kita nak semaya. Kau dia mau nak semaya mayat kita, ya cuy tengok amalan kita. Ah, tu dia dah. Nampak dah lah. Kalau besar bukit, dah, kalau besar pusu, ah, kalau besar bumi, tengoklah kau nampaklah.
Ha, nampak orang panggil Tuhan menjadi jisim. Ha, tu bila tu? Ketika nak semayah. Ha, ketika nak semayah. Paya tak? Jika adalah engkau, jika adalah amal engkau itu kebajikan, nasihat akan lihat akan dia akan kebajikan. Ha, kalau besar bukit, besar langit, besar bumi, we tengok bela-bela dah kalau kita orang nak semayah-mayah. Ha, sahabat kata belum daripada kita tak ada, tak ada kata nanti siapa daripada masa bakit hidup semula. Orang duk mandi, orang duk kapek, orang duk usung kita, orang duk semaya kita, kita nyata lebel-lebel dah. Kata nampak dah kita bertuah atau tak bertuah. Bukan kata lagi ketika nak mati, dia cuh dah. Dah. Iza baralatil hulkum wa antum hina izim tamzurun. Pada ketika nyawa siapa batai hulkum, kau duk waltih. Duk tarik kerong. Mata putih tak ada dah. Itu ada putih kalau dah. Nah, akan dia tu acu, kita tengok amal dia dah. Boleh tengok dah baik dah jahat. Tu kata situ lagi dah. Hal ketika duk semayang ni pula orang nak maya-maya, maka roh tu boleh tengok pula dah amal dia jahat, nampak orang jahat, amal dia baik, nampak baik. Ha ni pun tu nak royak sepak orang hak sama taro nak masuk dalam kubur. Hak kubur suku pula. Ni sama taro nak masuk ni kau duk semayang. So, dan jika adalah amal le angkau itu kejahatan. Ha mengumpat, mengacung, mabuk, berjudi, bunuh orang. Nah, makan betara orang. Ha mengumpat, nah, ha menipu, makan reba. Ha semua tu dia paling rupa jahat. Gambar dia nasyaya atau leha akan dia akan kejahatan pun nampak juga. Ha ni nyata, nyata dah. Tekah orang di usung mayat tu sedah, hak ni tekah nak semayat. Hak benda baik mun nampak baik dan hak jahat mun nampak jahat. Ha dah, ha tu di antara tu dia pagi bila tu ketika nak semayat. Tengok mari lagi, nombor 2 apa? Dan habis kata dah. Dan apabila dihantarkan jenazah itu atas tepi kubur pula dah. Ha, sudah pak kita kata, dah semayah, buat pergi kubur dah lah. Pak buat pergi kubur saat itu bukan duduk tanah selalu. Sama taruh duduk sipai liat lehak, sama dia sama taruh duduk sipai kubur, duduk cuci, duduk peluang, duduk tanah ke apa tu dah. Duduk kicik tanah, taklah tepi dulu. Sama taruh nak turun tu, ada situ tu kecek pula dah. Mangi pula dah, penutung. Dan sahabat dia kata, dan apabila dihantarkan jenazah itu atas tepi kubur. Lagu mana pula bunyi situ? Ha, jawabnya, nasaya diseru akan dia, akan apa nama ni? Nah, akan mayat saat ni lah. Yang seru saat ni tu, siapa dia suruh meletak? Akan dia, akan orang matilah, roh tu lah. Yang seru dengan 3 kali seru. Ya amat kuat juga. Ilmu kami tu dengar lah. Nak tak dengar lah, kita manusia jin je. Ya telaga mana? Hei anak Adam. Panggil hal duduk tepi kubur. Sama tahu nak masuk lubang tanah. Tiada kau engkau berbekal di dalam kapung bagi benasa ini. Oh ya, lalu dah lah. Duduk tak kubur, sama tahu nak turun lalu beli. Jadi bunyi malaikat panggil penutung makcik kawai dia. Ya terkena. Munuh turun di dalam lubang ni, dalam kapung ni, kapung yang benasa lah. Kapung yang benasa, kapung yang punuh. Kapung yang haru-haru. Dalam kapung yang benasa ni, bekalemu tak ada. Bekalemu tak ada, amalan kebaikanmu tak ada. Bunyi pula dah masa kau nak turun di kubur tu. Allahu akbar, dah sabit dah, penutup jadi kasih semua. Sama taruh kita nak sampai sini, nak berjaya mata, banyaklah kita bekal. Tengok tu. Mu nak turun dalam kapung yang benasa ni, mu bekal tak ada. Pada waktu lagi, biar nak minta tolong biar gila kubur. Ni pertama kubur. Tengok Nabi berapa kali berdoa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kubri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ni doa selamat tu berbadai. Ada doa minta jauh daripada seksa kubur. Dan minta jauh daripada kubur, dan minta jauh daripada sesak dedek. Ha ni patut ingat doa ni dah. Hak ingat-ingat dah, hak tak ingat pun ramai lagi. Bawalah, Nabi tak pernah tinggal 3 kali pagi, 3 kali petang. Tengok tu minta tu. Pasal lagi dalam hadis sahih, ya amat royak semua tu dek. Nah, dan babo lain pun sepuluh tu, dia royak-royak ke apa? Belum pada wisalah, bawalah 4-5. Yang pertama minta jauh pada api neraka, yang kedua minta jauh pada azab kubur, yang ketiga minta jauh pada fitnah hidup dan mati, dan yang keempat minta jauh pada fitnah kejahatan dan jahat. Nah, Allahumma ini auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Patut wisalah.
ke kubur-kubur. Pak-pak-pak tak boleh pergi kubur. Orang yang tak ada amal leh, maka malaikat panggil, hei anak Adam, mula turun kubur pun tak ada bekal leh. Wasa lagu mana? Kalau kita duduk tadi ni tak apa, dia pun nak pergi bakar kan, tak ada uang duit. Haa, tu kita gaduh pergi cari dia lagi. Bukan tak ada mati. Butai kau cik mak, kau cik Allah, kau cik minah, kau Mustafa, kau mak degi boleh. Anak butai setawih, aku lupa duit. Boleh. Pasal ni malaikat kata, mu nak masuk ke kubur, mu tak ada bekal leh. Pernah pergi buat jalan nama. Tak ada dah yang mati dah. Pernah minta hidup semula, tak hidup dah. Haa, ni nak sabit ni, kau tak mati lagi, kau sehat lagi, ambil lah guna masa ni. Kita bekal leh. Hak utuh nak makan lepas pada mati. Dua kali royal. Banyak amal ibadat, kita istighfar dengan Allah. Ni bekal leh kita nak makan lepas pada mati. Nak we cuci tubuh kita, nak we banyak amal leh. Hani tengok ni. Baik. Dari panggil nama Allah pula. Dan tiada engkau tinggalkan daripada kayu itu bagi pakai ini. Munit ah. Dan tiada engkau tanggung. Bawa lah. Dan tiada engkau tanggung daripada kayu itu bagi pakai ini. Ah, berat dah. Royak kata kita tak ada dah amal leh. Pak pun tak ada bawa. Mun tak ada bawa, mun tak ada tanggung kayu. Kayu amal leh lah ni. Bagi pakai sesok-sesok amal leh. Habis lah ni wala kayu harta pun kalau amal leh tak ada. Rugi. Nah, hadis ini yang kecil kata, mu tak ada tanggung, mu tak ada bawa, kayu amal leh. Nah, kayu amal leh. Mu pakai, pakai amal leh. Haa, amal pakai, pakai, pakai amal leh. Haa, tu nak royak katanya. Nah, tu dia panggil nombor 2 leh. Tiada angka tanggung, mu tak ada bawa, kayu. Kayu amal leh. Haa, bagi pakai. Bagi pakai mana masuk leh kubur juga. Mu sesak lah. Haa, tu sahabat kata, kita orang tak ada harta pun tak sebuah sel lah pun untung. Kita asai banyak amal leh. Hak bosan takut sekali duk tahdul ni sesak dah. Makan serok-serok rumah pun corok-corok apa turun hujan tinggi. Nah, kedudukan tak ada serupa dengan demo. Pas maya bekal leh malah pula dah. Jadi dua kali duk tahdul ni pun sesak, masuk le kubur pun sesak. Ada apa-apa. Ha, sabik tu kalau kita orang susah dunia ni dah, kita kena banyak bekal leh. Kaya dalam kubur, belalah sesak tahdul ni. Tapi orang yang butuh duk tahdul ni harta kekayaan eh banyak dan amal leh pun banyak. Oh, hok ni cuma benar nah. Nah, ha, sahabat dia kata, mun tak ada tanggung kan kaya, ha, apa nama ni, dah bagi pakai ni. Ha, sabik kaya sikit kena kaya amal leh. Sabik kena wib banyak. Nah, cik imolek qada-qada semaya ada lagi. Tak ada kita ada, dok ada qada-qada lah. Poso duk tinggal jam yang muda ada tak ada? Ada kodoh lah. Nah, ha, kalau jatuh tak ada ke apa, kena banyak orang sunat-sunat zikir-zikir ke apa pula. Kena wih banyak sungguh, wih banyak sungguh. Ha, tak pada orang panggil dah. Ha, orang sikit-sikit. Habis nak Tuhan kata, tazawwadu, berbekalah kamu. Hendak berbekalah kamu. Ha, kena kacau wih sungguh. Fa'inna khurazan di taqwa, sebaik-baik bekalah adalah takut Allah Ta'ala. Buat dia sungguh, tinggal benda lagi. Ha, tu ingat penuntut tengok dah. Dan tiada akal tanggung daripada nur bagi zulmah ni. Kita tak ada bawa cahaya, tak ada bawa perita. Supaya gila gelap, kita kata. Memang gila gelap ni tak kau 10 lebih kan. Pagi alik belakang rumah, tak ada perita gelap cik. Tapi maksud ni, nak sebuah zohir. Tapi cahaya maknawi. Daripada nur, supaya cahaya semaya. Nah, ha, cahaya amal-amal lah kita tu. Kita tak ada bawa, tak ada apa, tak ada buat banyak lah dunia ni. Habis dia temu tak ada tanggung cahaya. Weh. Padahal dia kubur ni gelap. Tak gelap kena kok. Kamu dengar tanam. Perita tak ada bus butir habuk. Lepas tu kita tak ada bawa cahaya pula. Asal itu cahaya tengah daripada amal leh semayah malih. Dalih kita ngaji, orang bawa minduk panggil. Kata 5 kali sehari, 3 kali sehari, 10 kali, 7 kali tak tentu tu. Dia kata kena, hei segala manusia, mu ingatlah, dalam perut pun ni perintah tak ada. Cahaya tak ada. Hanya ada cahaya, mu semayah malih. Ha, sampai tu kita boleh mula dah malih. Biar ada semayah katik. Klik-klik semayah isuah kita, semayah witir katik. Saja aku semayah sunat witir, 2 rakaat. Lepas tu, waklik dah kaya saja aku semayah 1 witir, 1 rakaat. Haa, we ada. Haa, kita nak main tahajud kali, eh. Witir kali. Haa, we ada juga. Sudah semayah tahajud boleh rakaat, kita katakan witir. Saja aku semayah sunat witir, 1 rakaat. Kenapa? Lepas kali mau tanya, kata kalau rasa kita, wak witir dah lepas dah maya esok, lepas bangun tahajud kali, tak boleh maya tahajud. Haa, semayah tahajud boleh, cuma witir tak boleh muka muak dah. Haa, sabit ulama we 2 pendapat. Masalah bak witir. Kalau mu jago, dan mu, apa namu sudah semayah esok, golik ke tengah malam tahajud ke 2 ke 3 ni, kita ni orang masa malah lagi. Kalau gitu afdal buat witir lepas maya esok lalu dah. Tapi kalau kita ni orang jenis rajin jaga, kita tak ke 2 ke 3 golik semayah esok mau tahajud, lalu tu witir afdal kita buat lain. Nah, jangan duduk silap eh, bila kita buat lepas esok dah witir maya tahajud kali eh. Dah, atau apa tak kena maya tahajud dalam katuk dah. Allah kena katuk, kena lah mana bukan katuk maksud saja. Witir tak ada 2 kali 1 malam.
Kalau kita jago kata kurwa tiga, afdal kita pergi katuk dah tu. Kalau kita jenis oleh malah, kita katuk selalu dah. Lepas mai sunat sunat rawatib so, dah pergi katuk dengan witir satu rakaat. Afdal sini bukan kita tak jago dah tu. Ha, tu nak royak dah. Sebab apa? Amal dah semaya menjadi cahaya dalam kubur. Tiba sini, yang manggilkan kita saat ni, nak royak kata, dah, orang penama ni, orang mati, kau duduk di tepi kubur, yang panggil Allah Murwa, yang tahir engkau tiada tanggung kaya pada pakir ni. Dan engkau tiada tanggung nur, mu tak ada bawa pelita, tak ada bawa cahaya. Rumah ni rumah gelap, kubur ni gelap. Tapi kalau ada cahaya, insyaAllah, kita buat cahaya ke apa? Semaya jangan tinggal. Jemaah, maya malai ratik, ni cahaya orang panggil. Hak tepi kubur dah. Dua dah. Yang tiga pula. Habis itu dah. Dia panggil hak tepi kubur. Apa nama? Hak panggil kau duduk tepi kubur. Tiga kali panggil saat ni. Tengok pula. Maka apabila dihantarkan dia akan mayat tu, di dalam liya lehak. Liya lehak tu gali digusuk tu lah. Gali-gali buah berah mayat tu dumpah dengan papai sekeping. Allah. Sepik kali nak gongik dah. Nampak lubang luas tu dia mengkambuh lagi. Dia mengtudung lagi. Oh, dia betul kita pergi kubur nak tengok TV, kau ada tanam banyak. Apa tu? Kita ingat atas kita satu hari pun lagu tu juga. Pakai tak ada bekal leh, tak ada amal leh. Lagu mana nak minta tolong siapa dia? Ni sahabat tu kita, Nabi tekan sangat kita tu suruh kita pergi ziarah kubur. Zurul kubur, ziarahlah kamu akan kubur. Nah, sebab apa? Nah, fa innal apa nama ni? Karena sungguhnya ziarah kubur tu tu hazidu, mana menzahidkan dunia. Dan ingat kau mati. Dan tupu lah dengan dunia. Ha tu pedah tu. Kita tengok, sikit lagi aku pula. Lepas tu, tekoh hatta mayat di lihat tu, gapo pula situ malaikat manggil pula. Oh, banyak kali manggil dah. Bunyi lagu mana? Jika diseru malaikat mana dipanggil pula dah. Diseru orang akan dia, malaikat panggil. Bila ketika masuk dari lihat. Yang manggil dengan tiga kali seru. Tiga kali panggil, ya mak kuat juga luah. Lembu kami dengar belakang, kita manusia tak dengar. Manggil bunyi lagu mana? Hei anak Adam. Adalah engkau atas belakang ku suka. Dulu mu belum mati di atas belakang ku lah. Mu galik sungguh, mu suka. Dah, mu serenok pergi situ, pergi sini, kelos situ, kelos sini. Dah, ramah-ramah lah duduk dengan suka. Kerana duduk puja nafsu tu. Dan jadilah engkau di dalam kuburku itu. Ini mu menangis, mu teriak bila masuk dalam kubur, dalam belakang ku. Kamu duduk di atas belakang mu suka, mu galak, duduk puja nafsu. Tapi bila mu sanyi, dan jadilah engkau di dalam perutku ni, duduk dalam perut kubur ni, duduk dalam perut kubur ni, menangis. Sekarang lah ni, munduk dalam perut ku, munduk teriak. Tekah belum mati masuk dalam perut ku, munduk tak belakang ku, musuka. Tambah-tambah ada harta benda, duit pitih, kenderaan apa banyak, orang sangat ramah, pengkat tinggi. Duduk dengan suka, ke situ, ke sini, ke situ, ke sini. Siapa tinggal amal kera, amal zikir, amal jemaah, amal ngaji. Tak ada semua. Kena weh becum, kena weh becum, ada beradu becum. Tak ngaji dia, tak boleh becum weh. Tadi aku pecung malam nak pergi cekak tapi pecung lagi. Dia ada tu pecung ada beradu. Allah lebih daripada orang besar-besar lagi. Ha ingatlah bapak mu masuk dalam kubur dan lihat hak manggil dalam marwa ni bunyilah mudok teriak dalam kubur. Tu bombing kata apa manggil malaikat kata. Suka tak belakang aku rio serenok tapi masuk dalam kubur ni mutangih mu teriak. Tu apa tu amal dia tak ada. Dah tu di antara penonton sama-sama kita pakak mikir dah. Dan adalah engkau atas belakang ku dulu tu ku suka enyo, suka sungguhlah puja nafsu. Tapi pak masuk dalam perut pun menteriak kena amal dia tak ada. Sesal belakanglah tak jemaah, sesal tak ngaji, sesal tak ada baca doa tu doa ni, sesal gitu gini, sesal nak kita alih dah. Nah, tapi sesal pun tak ada masa dah kita nak klik lagi. Cuma tu hidup gaya, Rabbana hi tu ya kami. Absorna kami nampak dah tak nampak apa gila kubur ainul yakin dah. Dah wasami'na dan kami dengar ada suara malaikat suara gapo. Uli dimati ate farjina hatalah kami semula ke dalam dunia ni. Hatta gapo nak kebun dah. Hatta nak galak dah. Hatta nak bidua dah. Hatta nak beli kereta baru dah. Hatta nak mansolihan supaya nak kerja amal yang soleh. Nak baca Quran, nak zikir, nak taubat, nak jemaah, nak ngaji, nak benda-benda baik. Tapi kalau kita segala ni dah tak deh. Cung, kalau sab cung tu, tak ada. Lagu tu nanti semula. Bila semula, pak masuk ni, ada apa-apa sesat sungguh. Sesat tu minta kehatan klik dari dunia, tujuan hikmat, tujuan nak mansolihan, nak kerja amal yang soleh. Pak kehatan tak? Dah, tak ada atas soleh pun. Sebab ini kerja amal yang soleh tu, kira apa? Kerana dia inna mukinun sung kami yakin, kami cerak dah. Tapi dia cerak dah ada kubur, tak ada siapa hatta. Siapa soleh buat hatta klik. Sampai kita nak yakin lah ni selalu dah.
Ah, yakin dah. Nyedek galik sangat dah habis masa dengan benda-benda. Mesia-sia. Lebih lagi amayan menjadi jahat dengan Allah Ta'ala. Musiak dengan Allah. Tengok ni. Dah, duduk lihat. Duduk teriak dalam lihat tu. Dah. Dan jadilah engkau di dalam perutku itu duka cita. Ha, duka cita selama-lama. Sesar selama-lama. Tapi, tidak dapat boleh kembali dah. Walaupun air mata teriak jadi lauk. Walaupun air mata tubik darah sekalipun. Tak hatta klik dah. Kau duduk cerita sungguh. Nak kena salih siapa dia tak boleh. Nak minta tolong pun tak boleh. Nak halu telefon pun tak boleh. Sorang diri sungguh. Harta kekayaan kita belana. Saya kita nak sedekah. Masa kita sehat. Saya nak buat amalan sunat-sunat. Dah. Masa kita luar. Saya nak pergi ma'ah. Tak pergi juga. Jangan main sorang diri. Tak ada ambil peluang langsung untuk bekali akhirat. Dia berasa lambat-lambat. Pah dia ambil dengan berkat tolong. Khabar-khabar bagi khabar dalam kubur. Ning tempat dia sesah. Duka cita serabut. Tapi, nak apa tak boleh dah. Tolonglah, tolonglah, minta tolong. Nak minta tolong siapa dia. Malaikat amalan bersama kita ni dah. Haa, dah. Itu dia antara. Dan adalah antara atas belakangku tu. kata apa nama ni? Kata apa nama rata malaikat lagi. Haa, dah. Berkata-kata. Haa, dah. Dan adalah engkau atas belakangku. Abang Min kata. Mundur atas belakangku dulu tu. Berkata-kata banyaklah. Mungkin cek. Tapi benda nafah tak ada. Eh, kecek sia-sia sambil ambil duk misal semua tu. Cakap pada kita ni ada tiga kata. Kalau kita kecek nak sebuah benda baik, zikir dengan Tuhan, selawat Nabi, astagfirullah, mulut lapar tubik, ni tokomah. Tapi kalau kita kecek sia-sia, tak ada pedah bahasa dunia, dan tak ada pedah akhirat. Sia-sia sungguh. Kira pala pun tak ada. Hak pedah dunia pun tak ada. Kita cakap pada kita tu. Hak tu dinamakan tanah kau. Tapi cakap pada kita yang tubik. Hangupak demo, ngacung demo, kata demo, maki demo, kecek pelawak. Hama kau ni perkataan eh, orang pergi baru api. Apa dah tu? Ha, sambil tu kita kecek-kecek pun kita kena beringat juga. Nah, dia tubik pergi bukan hak kita dah. Ha, tengok tu. Habis itu mulut tak belakang aku sedap lah berkata-kata kecek-kecek. Tapi, maka jadilah kau dalam perutku itu dia. Tak dia yang nak kecek pun tak boleh dah. Kau duduk sesak, kau duduk ke kita. Nah, ha, terbaik. Dan apabila kembalilah engkau manusia daripadanya, buah manusia klik habis. Lepas-lepas tanya, manusia klik. Klik habis. Lepas tu kata permanallahu ta'ala hei hamaku. Ni tu kecek lah pula. Tinggalkan ada apa tinggallah engkau sore diri. Bunyi katanya dah tu kecek masuk hati malaikat lah. Tinggal engkau sore diri dah. Dah masuk usul lama lagi. Duk tepi kubur lama lagi. Bapa boleh lihat katuk dengan bapak kamu tanah. Tinggal kamu sore diri. Tu dia Tuhan kata dia. Dan meninggalkan oleh mereka itu akan dikau di dalam kelam kubur. Fok-fok saimu, warihmu, warahmu. Dan pupu moyemu untuk imam khotib bila lagi hantar tu. Tinggalmu sore di fok tu klik belakang dah. Tinggal sore diri dah. Duduk dalam kubur, belakang kubur tu gelak lah dah tu. Dan Allah pahalah dia gelak dia malu dia. Sambil tu dia gelak ni, dia kubur sore diri. Ni Tuhan kata. Dan sungguhnya engkau dengan kau akan daku. Mudut tak duniamu dengan kau. Muak maksiat dengan aku. Tu. Kerana mereka itu, kerana mereka, kerana apa? Kalau kita tahu, payah weh dengan anak, payah weh dengan bini nak pergi ngaji, payah weh dengan go tu, payah dengan go ni. Tu weh panggil mudraka dengan sebab benda tu. Dia pergi tahu tak tu, dia tak lihat, oh payah cucu. Dia tak pergi baju kau, dia mu payah anak. Dia tak pergi, oh payah weh, becung lagi ni, nak pergi go tu, nak pergi buah baju. Tu. Tu weh panggil sebab benda tu, menjadi galik mu akhirat tu. Lepas tu dia kata lah, kata kepada mu, mudraka dengan sebab mereka itu. Kalau saing enggak saing lah. Tak ada nak dengar orang ngajarkan kita sayang orang tak berjuru. Hanya di saya tu menggalikkan kita tu. Ha, kalau rasa kita jenis orang panggil naik kedera dengan mutu tu, big bike tu, galik dengan tu. Ha, benda tu menjadi kita lupa dengan Allah. Ha, maka tu kata mudah kau dengan mengalik tu. Dan kerana isteri, ada juga orang jenis rasa galik dengan bini. Hawa boleh bini tu kau, tak ada nak jemaah, tak ada nak dengar orang mengajar. Kau duduk suka ria, kat gisi tu, gisi ni, pukul ramah situ, pukul ramah sini. Yang tu dalam fake tu dah. Ha, tu pergi ngaji nyedok. Matang pergi sekali. Nak pergi sekali. Tapi ngaji tak ada. Itu dia panggil. Galik dengan bini. Bini pun jadi juga. Kalau tak nak cara malak. Jadi membawa kepada galik dengan akhirat juga. Dia kata. Dan lagi kerana anak. Nak pergi ngaji. Nak baca Quran. Nak buat amal. Duk tapai dengan anak. Anak pun satu perkara juga. Menggalik ke akhirat. Sambil tu dia kata. Ya yallazina amanu. La tulhikum amwalukum. Wala awladukum an zikrillah. Hei orang bini. Jangan kamu galik. Jangan kamu lupa. Dengan sebab harta. Dan jangan kamu galik, jangan kamu lupa dengan sebab anak. Dah. Anzikrillah. Lupa saat ni, daripada mengingati Allah Ta'ala. Orang ngajar tak di zikir, tak di jemaah, tak di semaya pun dah. Hatu nama galik, lupa daripada Allah Ta'ala. Kisebabnya, harta. Kisebab anak pinak. Bukan Tuhan murih di anak, bukan murih di harta, murih di mulalah dengan sabit harta.
Kalau kena cara molek pada dengan fera lembu ya. Tak ada weh, kawer pada kok dah lah ni, beli 3 ekor tu. Kena ciu uji-uji tak ada dah, kena kopi pun tak ada, sejik pun tak ada. Hatu galik dengan lembu. Habis terbukai mutamak lembu, mutamak meng. Tunggu banyak ibu nuntung. Bukan marah di fera. Haa, duk ciu, duk galik, tengok lembu dia bengah. Bengah, makan gepuk. Haa, kamai mulut suka. Hatu mengalik dengan lembu. Gaya panggil. Payah dengan tu. Haa, kadang-kadang tak ada apa weh. Oh, tak ada dengan kita tu kerongkan ni. Haa, tak ada galik dengan kau tu. Habis tak kena cara oleh kau. Sudah sungguh lah. Dunia bukan masa duk panjang ni puluh tujuh puluh ya. Kita dah berhabis dengan benar. Hari galik-galik dengan akhirat. Galik dengan akhirat. Dengan sebab harta dan anak. Bukan marah di situ. Marah di mengalik harta. Sebab harta, sebab anak. Daripada angzikrillah. Lupa dengan Allah Ta'ala. Orang ini tu kata. Ulaikahumul khasirun. Masuklah gulungi orang yang rugi. Ha, orang kartun orang lagu ni. Ha, ni tu yang kecek sendiri. Bukan rugi nego ni. Rugi kerana muda galik dengan harta dengan anak binok. Tak ada nak bekal pas pada mati. Ha, ni tengok ni. Nah, ha, ketika akhir sekali duduk dalam kubur dah, Tuhan duduk kecek, mulupa, mulalik, diraku dengan benda ni, dengan ni. Nah, siapa mulupa dengan aku? Ha, Tuhan duduk bila. Dan sungguhnya engkau diraku akan daku pula kerana mereka itu, dan kerana isteri, dan kerana anak. Dan aku ni kasih akan dikau pada hari ini akan sebagai kasih yang tak ajuk daripadanya. Oh, daripada kasih. Allah, Tuhan kata. Sungguh pun katamu diraku dengan aku. Tak ada go tu, tak ada go ni. Nekek, galik gotu galik gini, siapa mu hak kuku suruh ni, mu tak ada nak buat, tak ada nak kerja. Tapi mu ingatlah aku ni kasih, akan sebagai kasih dengan mu tak ada dah. Ha, ni tengok apa nama. Bila ke Tuhan kata lagu tu, tu aku kasih akan dikau, Tuhan kata, pada hari ni, pada duduk di kubur ni, akan sebagai kasih yang tak ajuk. Allah cengih, hari pelik sungguh. Dalam keadaan kita duduk diraku dengan dia, kita ni salah dengan dia, galik dengan tak ada bekal leh, hak baik-baik amal kebajikan, siapa tu kata aku kasih kamu hari ni sebagai kasih. Jadi nak ayat tersilap kubur, hak mati tak ada bekal leh, kebaikan tu, mari tak ajuk, oh hari Tuhan kasih sungguh dengan aku. Saya sungguh dengan aku. Dalam keadaan aku duduk diraku dengan dia, dia duduk kasih lagi. Ha, tu dia panggil tak ajuk, mari hari daripadanya, daripada kasih hari tu. Oleh segala makhluk. Katalah makhluk mana duduk kasih kamu, aku lebih lagi tu, dia kata. Allahu akbar dah tu dia panggil ya arhamar rahimin. Sabik kena sebut semua. Ya arhamar rahimin wahai Tuhan. Ya arhamar rahimin, hai Tuhan yang kasih segala yang kasih. Katalah mak kasih, ayahku kasih, saiku kasih, nayuk kasih, tok menek kasih. Dekat Allah Taala lebih lagi. Allah Taala lebih lagi. Tengok dia kata ni. Nah, dan aku terlebih mengasihani engkau atau engkau daripada ibu bapa dengan anaknya. Lebih pada tu lagi. Pak ngamuk ni tak ada dah kasih dengan anak. Siapa nak wak gapo-gapo ingat ko anak. Bukan tengah pada tengah juga tak apa hati nak tinggal anak lagi nak pergi Mekah. Sebab apa anak halus? Ingat saya. Kalau mana anak tak jadi, anak tak jauh. Tapi mok dengan anak ni tak lepas. Saya situ lah. Allah kasih dengan anak dah. Pasal dia orang pergi buah hati. Hubus syafaqah, talian daging darah. Tapi Tuhan kata, aku kasih lebih daripada mok kasih pada anak lagi. Ha, tahu mana kita gamak ambil. Dalam keadaan kita duduk dalam tak ada amal kebaikan tu. Tuhan nak royak kata dia ni kasih. Dah, sebagai kasih dia tak ajuk. Lebih pada apa-apa. Dah, lebih pada kasih makhluk lagi. Mungkin kasih ke makhluk, kasih tak mana, mokpok kasih ke anak tak mana, Tuhan lebih pada tu lagi. Ha, sampai tu oleh demak yang penutung. Dah, sama-sama lah kita kena banyak kasih pada Allah Ta'ala. Ya kasih kita lebih pada segala-gala. Ha, sampai tu tengah katanya kita banyak al-alfa. Ya arhamar rahimin. Dah, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang kasih, segala yang kasih. Kita kata banyak. Kita kata sekali, Tuhan menjadi seorang malaikat. Kita baca tiga kali, maka malaikat ayat tu, ya Allah, tu seorang hamba yang nama Abdullah, seorang nama Khalid, yang baca, ya arhamar rahimin tiga kali, maka Allah Ta'ala menghadapi dia. Maksud Allah Ta'ala menghadap, duduklah jaga Allah Ta'ala. Ha, sahabat penutup dikasih semua, kita jangan tinggallah, ya arhamar rahimin, we banyaklah sehari-hari. Buh dalam doa tu dah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa alkhinna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ulang tiga kali apa? Ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ha, tu sah tu. Bagi apa? Allahumma ufirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Busomo. Wahai Tuhan kasih segala yang kasih. Kita baca cukup tiga kali, kita duduklah jaga Allah Ta'ala. Tu kata setengahnya. Kita baca sekali, Tuhan jadi malaikat. Jom jaga kita. Ha, ni kelebih hari dia tu di antara. Ha, maka malam ni dengan sejati tengah dah kita ucapkan pada malam ni. Ha, semoga-moga yang kita boleh dengar sama tahu nak tidur. Tu dah perkara yang kita
Ingat kata kita boleh dengar saat ni benda yang gaib. Dah, bila tu? Lepas daripada mati. Tak daripada mati, kita dengar ajak manggil daripada belum tubik pak nyawa selalu dah. Manggil 3 kali di langit. Bagaimana kita dengar ada saat ni? Boleh lepas kita mati, lepas manggil di langit ngerus ya, tu orang nak mandi. Ha manggil pula 3 kali. Lepas daripada mandi, dah nak kape manggil pula 3 kali. Bol pak kape siap gapo duk tah ngusung nak gi sembahyang mayat, dah 3 kali manggil pula. Pas duduk ketika orang duk sembahyang mayat, manggil pula 3 kali pula. Usung mayat kita tepi kubur, manggil 3 pula. Bol masuk dalam kubur tu pula, ha ada manggil le pula 3 kali pula. Sutai sekali kalau orang deraka tengah tu hepo, siapa tu heroyak kata dia ni, kasih sebagai kasih yang tak ajuk heroya sungguh. Walau deraka kan dia, dia duk kasih kita situ lagi tu. Habis kita kena jaga molek, imeh Islam tu, dah jaga sungguh-sungguh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Puja puji kepada Allah yang pilih kita orang beriman dengan dia dan Islam dengan dia. Kerana kedua-dua ni sebesar-besar nikmat tak ada dah. Mencukupi pada dah kalau Tuhan tak wayang lain. Kedua ni pun tak ada apa dah. Padahal Tuhan wayang tamu-tamung. Sampai tu kita kena baca atik sari-sari ni dah. Maksudnya kita orang yang pandai balas budi. Ada imeso isleso, ha siapa kita tu orang bertuah lagi sebab Tuhan kasih lagi. Nah, ha, tapi dalam hati kita tak ada amalan tu hak kita dak tu, tapi Tuhan duk kasih lagi kita tu. Ha tu ya Ahmar Rahimin. Pas hari ni tak lain tak bukan. Nah, wallah alam situ amun nak satu doa, doa saat ni lagi ramai lagi. Saat ni amun duk ngajar rumah dah, malam Selasa di Sejid Bok Dia tu. Nak minggu lah kata dak gi mana-mana dah. Patut klik mari ha di stadion hak babo channel babo apa babo Faruk kita channel FC dia ni dah. Ha mari sini. Ha kami ya duk teran nanyo doa buka kokok saat ni. Ah, doa orang ingat lagi la ilaha illallah. Padahal doa ni penutup masuk belakang. Minta ampun kita, minta ampun ayah mak kita, minta ampun hutang guru kita, minta ampun dosa kita sakuk dengan demo. Habis nya makan sungguh-sungguh. Pak ampun dosa pula orang Islam tino dah jatuh. Pak ampun dosa pula orang beriman dengan Tuhan tino dah jatuh. Pak kita minta tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ha tu kita ni masuk dengan kita ni. Bukan minta kerana lain, minta kerana rahmatmu, kasih sayangmu. Sebabmu ni tu, eh? Kasih segala yang kasih. Sebagaimana tengok kita ngaji saat ni. Siapa kasih sebagai tak ajib, kalau tu kita berlaku dengan Allah, Allah Ta'ala ada kasih lebih daripada mokok kasih ke anak lagi. Ha, ni penutupnya, berarti satu doa ni, kalau besok ingat dah, alhamdulillah. Tapi ambil berasa ramah lagi tak ingat. Mudah-mudahan, eh? Nah, FC kita Bapak Channel Faruk ni, tolong tulis di Najo. Bagi bapak buat doa untuk lepas maya. Tidak tak lepas maya pun ada apa. Bawa lepas maya sunat kau. Bawa tak apa. Sebab orang pagi minta apa dosa ni, kita dah minta semua dah. Ha jom ni. Hak ibu bapak, hak kita, dah, hak tu guru, hak kita dah sakut ke demo. Semua orang seletina dah jatuh dan segala hidup dan segala mati. Minta dengan rahmat. Minta kasih saya. Baik. Masuk kita ngaji kasih saya. Ha berhati malak dah. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin nawal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ha deh makna ambo ayat dah sekolah dah saat ni. Minta ampun dosa kita, minta ampun dosa mak kita, ayah kita, dan minta ampun dosa tu guru hak kita, dan kita minta ampun dosa hak kita ada satu hak anak adik. Hak tak ada minta maaf yang mati dah. Atau kita ada ingat yang salah, kita tak ingat dah. Duduk dalam lubang tu, mudah-mudahan kita diminta semua, Tuhan buka mata hati hak kita dah tekak ke demo, demo maaf kita. Dah, dah semua orang Islam tina dah jatuh. Ha, dah pula semua orang beriman dengan Tuhan tina dah jatuh. Minta dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Ha, sekali lagi dah. Berhati malak. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ah dah penutup dah ambil bagai sama. Ah malam ni begitulah. Ada ada tanya lain ada. Ha, oh, ya tanya. Belum itu. Nah. Ibadika. Ai ke i. Ha, dah. Allahumma kini azabaka yauma tab'asu. Dah. Atu ibadaka. I ibai bawah. Ha, dah. Atu tidur Nabi to tangi dia min. Allahumma kini azabaka hituhe. Jagalah olehmu kini
Ya tanda aku ni azabaka akaza atau jaga lama mana nak nab'asu ibadaka. Siapa hari batik. Ha tu Nabi ada terkata Nabi baca dah. Ha tu minggu baru ni. I dah bagi bawah bukan ai dah ibadaka. Ha situ dah. Ha ni hak malam ni. Ha begitu dia antara nak kali kita mari muzakarah sikit banyak, cede-cede doa kau gagal tua, hak tak reti mano, hak tak boleh surat mano. Ambil dengar. Lama-lama insya-Allah Tuhan wei ingat. Dah. Ha tambah-tambah lagi saat ni doa nama buka kokoknya kokok habis lalu dah. Ha kokok habis dah. Ha baiklah penutung yang ambil bagi sama pada malam ni lebih kurang sejak lebih tengah lebih ni. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam ni hak molek-molek tu sama-samalah doa Allah Taala dapat-dapat boleh kita beramal. Tambah-tambah lagi kita boleh dengar dah manggil-manggil malaikat ketika jok lepas mati, mandi, kape, teh, usung, lagi pula mayat-mayat siapa hatta kubur. Semua tu benda tu nak wui kita wata takut wasa burung kata ada bekalai. Boleh demikian bila kita Allah Taala pergi kau lagi tu, ha kita banyaklah bekalai supaya kita seni dalam manggil-manggil malaikat ketika orang duk mani kita dan kapal kita dan ketika duk mengusung kita siapa kau kubur insyaAllah kita akan selamat. Dah tak ada manggil yang sesalah, muka kita bekalai yang banyak. Ha mudah-mudahan Allah Taala dah awi kepada kita yang tersebut amal baik wasa gerai wasa clear tentang nak bekal nak makan lepas pada mati. Ha sikit banyak penutur yang ada salah silap lebih kurang ambo minta maaf banyak-banyak. Semoga ambo kurang datah ilmu sikit banyak yang kita dak jelo yang dak gapo sama-sama kita pakat tunjuk aja. Wasa dia manusia ni ada salah silap dah. Ha lebih-lebih lagi ambo ni orang tak pandai tak reti dah dah. Ha moga-moga ya sama-sama kita boleh pengenal ni menjadi satu kebaikan dunia dan akhirat. Dan selamat kita dunia akhirat. Ambo berdoa pada malam ni minta terpanjang ke umur hidup dalam kebajikan. Dan minta jauh bala petaka dunia dan akhirat. Dan minta mudah rezeki, siapa rezeki menjadi berkat oleh kita bantu sama-sama orang susah dan dengan rezeki juga boleh menjadi satu kebaikan, boleh mengerjakan umrah dan haji di kota Makkatul Mukarramah. Ha, begitu dia antara dah. Dan kita berdoa Allah Ta'ala minta jauh daripada kau-kau yang azab Allah Ta'ala, azab kubur, azab neraka. Dan minta menjadikan kita ahli syurga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa saqa min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wal walidina wal masayikhina wal ashabil huquqi alaina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minatil ahya'i minhum man wa'd bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.